Oke, Longan. Kali ini saya akan mereview sebuah kamera mini DSLR. Ya, sudah mini DSLR pula, tapi kualitasnya cukup bagus. Ya, kamera apa itu? Yaitu kamera Canon PowerShoot SX430S. Nah, ini seperti ini kameranya. Nah, saya akan mereview bagian-bagian dari kamera ini untuk Longan semua. Ya, ini mini DSLR ya, tapi tidak mengurangi kualitasnya. Nah, kemudian kita lihat. Ya, saya mau buka tampilan depannya dulu. Ya, untuk tampilan depan ada merek ya, tulisan merek. Nah, ini kalau kita buka, ini penutup lensa. Ya, ada mereknya Canon. Nah, kemudian untuk bagian atas ada juga PowerShoot SX430S. Dia sudah WiFi. WiFi itu artinya kita boleh mengirimkan foto langsung ke HP kita tanpa kabel ya. Nah, kemudian ada tombol on off. Kemudian nah ini tombol untuk take foto. Nah, kemudian ini untuk zoom. Diputar. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, ini ada displaynya. Nah, kemudian di sini tombol merah ini untuk take video. Jadi kita tekan tombol merah untuk mengaktifkan video. Kemudian ada di sini aturan auto dan manual. Nah, kalau kita mau pakai auto otomatis, ya di sini ini tombolnya. Ya, nah kemudian ini tombol untuk mereview hasil dari jepretan kita ya, foto kita. Nah, kemudian ada juga iya, fokus, tombol fokus. Ya, kemudian ada untuk menghapus, ada info, ya ada pengaturan-pengaturan lainnya. Nah, kemudian ini ada tombol WiFi. Nah, ini ada tombol menu. Nah, selanjutnya nah di sini sudah ada ini ya bagian untuk menyambungkan ke tripod, jadi kita bisa pakai ke tripod. Nah, kemudian kita buka. Nah, ini ada untuk baterai. Oops. Nah, ini untuk baterai Canon 800 mAh. Nah, kemudian ada memori. Ini ada memorinya. Ya, SanDisk 16 GB. Nah, kemudian itu bagian belakangnya. Selanjutnya samping kali ya. Iya, di samping ada HD. Jadi kualitas video itu HD dan kemudian ada optical zoom-nya 45 kali. Jadi kita sudah bisa memoto sebuah objek yang cukup jauh. Nah, nanti kita lihat ya, kita review juga bagaimana hasilnya. Nah, kemudian ini ada bagian colokan ya, untuk kita menyambungkan ke PC atau laptop ya. Nah, kemudian di sini kualitasnya 20 megapiksel. Nah, kamera ini cukup bagus menurut saya. Saya suka dengan kamera ini karena mini, cocok untuk ngevlog dan cocok untuk bagi kita pemula. Kenapa? Karena sudah mini, ringan dibawa. Ya, nah kemudian di sini sudah dilengkapi dengan bagian pegangan yang tidak licin, jadi enak sekali untuk dipakai foto-foto atau vlog. Oke, dengan saya pikir seperti itu untuk reviewnya. Nah, untuk hasil video atau kameranya, air fotonya, nah kita langsung praktekkan saja dengan. Ini ada bocah dua orang jadi model saya hari ini. Saya coba dulu, saya foto-foto. Gimana hasilnya? Ayo! Hai!
Ini siapa namanya? Boru apa? Boruan. Oh, oke okay. Kita dulu sana ya. Asli. Oke, kita pakai auto dulu. Oke, satu dua nya sini. Ayo Anggi. Sana sama kakak. Kita zoom ya. Lihat sini. Satu, dua. Oke, kita foto dulu itu bocah. Hasilnya bagus. Lihat bunganya.